Jangan lupa subscribe, like, share dan tekan butang notification di bawah. Dan terima kasih sebab menyokong Pejol Channel. Ya, ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Pejol Channel. Okey, bagi mereka di luar sana, terima kasih kerana sudi view aku punya YouTube channel ni. Dan aku mengucapkan ribuan terima kasih bagi mereka yang sudi view, sudi jadi subscriber aku. Bagi mereka yang belum subscribe lagi, jangan lupa tekan butang subscribe, komen dan share. Recommend kat aku kat mana tempatnya makanan. Aku tak kisah gerai ke warung ke, tapi aku lebih prefer yang kata makanan-makanan rakyat marhain ni ataupun makanan-makanan pertengahan lah. Tak adalah macam high standard sangat kan. Tak kira lah. Macam sebelumnya aku cakap, makan pagi, minum petang, makan tengah hari, siapa pun. Kalau aku kesempatan untuk pergi, aku akan terjah. Tanpa buang masa lagi, aku nak minta maaf lagi untuk dengan korang. Sebab sebelum ni video ni aku cakap aku nak pergi tempat-tempat tertentu yang banyak tempat-tempat menarik yang diceras ni. Tapi itulah, aku merancang dan Allah yang menentukan segala-galanya. Dan tiba-tiba aku dapat satu idea. Ketika aku tengah scroll Facebook, aku dapat satu kawan aku recommend satu group ni di Facebook, iaitu daripada group Ceras dan Ampang Online Food Delivery. Okay. Ya, yeah, Ceras dan Ampang Food Delivery, macam tulisan yang aku letak kat bawah ni. Okay, korang boleh search kat sana, Siti Zaliha Dapur Abah. Okay, apa tu Siti Zaliha Dapur Abah? Dan dia telah direkomenkan oleh kawan aku, Afiq. Terima kasih sebab rekomen makanan ni. Dan berita gembiranya ialah aku dah order dan juga makanan tu dah sampai. Bye. Okey, korang pun mesti tertanya-tanya, apa dia ni? Ini ada kuah, ni apa benda kan? Okey, takkan cendol kot kan? Cendol makan macam ni. Okey. Okey, aku letak dulu sebelum apa-apa. Aku nak beritahu apa yang ada kat Siti Zaliha Dapur Abah ni. Okey. Siti Zaliha Dapur Abah ni dekat Facebook tu, korang boleh tengok dia ada jual laksa sarang berharga RM6. Dan juga untuk bagi macam aku ni yang berkeluarga yang takkan nak makan sorang-sorang, anak isteri semua tengok je, betul tak? Nak jadi bapa misalnya macam mana, betul tak? Kalau makan sorang-sorang. Okey, dia ada laksa 1 kilo berharga RM25 untuk 6 orang makan. 6 orang makan lah. Okey, nanti aku tunjukkan dia. Okey. Kemudian ada laksa sarang berharga RM6 seperti yang kat depan aku ni. Dan juga laksa Kedah. Dan juga ada jual ABC. Semuanya online delivery. Harga yang yang aku sebutkan ni tidak termasuk dengan delivery. Delivery nanti korang boleh WhatsApp sendiri, iaitu di Siti Zaliha Dapur Abah. Okey, ini dia. Okey, kalau korang nampak, okey, Siti Zaliha Dapur Abah. Okey, kat situ korang boleh order secara WhatsApp. Okey. Terima kasih kepada Afiq sebab rekomen aku ni. Okey. Korang mesti nak tahu kan apa dia tu? Yang laksa sarang. Bagi mereka yang nak tahu, memang dah tahulah. Aku pun pernah tengok laksa sarang ni, tapi dekat tempat lain lah. Ini first time aku nak cuba laksa sarang ni. Laksa sarang ni buat dia bertelur. Tu dia. Korang tengok. Ini dia laksa sarang. Ini sarang dia. Okey, laksa dia pula cukup full dengan bahan-bahan yang kita biasa makan laksa. Ada timun, ada telur, ada salad, limau. Kalau korang rasa kurang masam, korang tu boleh perah limau. Bagi korang yang kuat makan limau. Dan juga ada bawang mentah kat sini. Okey, korang, aku tak nak buang masa lah. Benda sedap, and tu cakap banyak tak guna. Aku nak review laksa ni. Okey, daripada apa aku nampak, diorang tak guna laksa yang besar tu. Diorang menggunakan laksa yang kecil-kecil ni. Wah, menarik. Aku rasa kalau diorang pakai laksa macam ni, lebih menarik. Sebab apa? Sebabnya
kita nak makan laksa ni, kita nak makan dia punya laksa tu ni, mi dia, kita panggil laksa ni dengan kuah. Bila kita suap, kita rasa dengan kuah-kuahnya sekali. Kadang-kadang tu kalau laksa tu besar, terpulang, bagi aku dia ni, saiz ni sangat sesuai. Sebab ianya macam makan spaghetti, kan? Dia punya saiz lebih kurang macam spaghetti. Okey, aku nak makan dalam ni ke aku nak makan dalam mangkuk? Aku dah sediakan mangkuk. Okey, aku sediakan mangkuk. Aku letak dalam mangkuk ni dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bisik-bisik lah makan dalam mangkuk kan. Dah ada mangkuk. Daripada mangkuk tak ada pelesin ke. Aku cucuk-cucuk kan bu kan. Koyak ke kan. Tak guna satu sen pun. Fuh, ada cili api tu jom. Ada cili api. Laksa sarang. Aku tak nak hilangkan dia ni terangupan. Jadi aku akan tuang kuah dulu. Lepas tu baru aku taruh sarang ni kat atas dia. Mungkin aku pun tak pasti. Korang boleh komen kat bawah cara yang betul makan laksa sarang ni. Sama ada makan dia taruh kuah dulu atau baru taruh sarang ni. Ini aku tengok macam sarang semut lah. Aku cakap ini teknik yang bagus ni. Aku tak tahu macam mana diorang buat dapat sarang macam ni. Tapi memang marvelous lah. Okay, jangan lupa keluarkan limau. Kalau tidak tinggal susah nak berah. Bagi mereka yang tak suka cilapi, buat keluar dulu cilapi lah kan? Ada yang melalak seribu bahasa kan. Okay, okay. Ini laksa sarang. Okay, aku buka kuah. Okay, aku ada pembantu sebenarnya. Okay, tak lain tak bukan Mai. Aku jemput anak aku sini. Irfan, mari sini. Jangan malu-malu. Jangan. Okay, itu yang Irfan. Okey, Irfan tolong masukkan dalam ni. Okey. Okey, ini adalah laksa sarang dan kita ada laksa yang 1 kilo tu aku cakap. Okey, tolong saya buat masuk sini. Okey, ini puteri aku yang tolong ni. Eh, tengok sini. Belum ke? Ah, puteri aku tolong. Okey. Okey. Okey, untuk laksa 1 kilo ni pula, apa yang menariknya, dia punya bahan dia tak masuk hentam dalam satu bekas. Tapi korang boleh makan satu keluarga. Tu dia, 1 kilo. Aku rasa lebih 1 kilo ni. Kalau macam aku ni, 4-5 orang makan ni kenyang, babe. Waktu hujan-hujan ni, tak boleh keluar. Kau tengok ni, 1 kilo, babe. 1 kilo layan, babe. Dan nak lebih layan lagi, korang kalau boleh, panaskan ikan dulu lah kuah dia. Okey, kuah dia yang 1 kilo tak nampak? Okey, bawa keluar. Okey, tadi kondimen dia ada, dia ada bagi telur. Okey, biasalah. Kalau satu orang makan, dia bagi lebih kurang setengah biji telur. Tapi kalau 6 orang makan, pandai-pandai lah korang potong sendiri. Ada juga nak makan telur tu, korang makan je lah. 3-3 biji ni, siapa, rebat siapa yang tak. Tak makan telur tu, korang rembat habis, okey? Lepas tu dia ada buat salad. Eh, bungkusan ni marvelous lah. Cakap memang kemas lah. Senang lah. Bagi anak-anak kita ni kadang tu ada yang tak nak makan sayur. Kan? Tak payah cakap. Haa, tuang. Tuang, sayang. Baik-baik lah, macam bismillah. Alhamdulillah. Haa, tu dia. Ini dia. Kuah untuk 1 kilo. Bagi aku, anak aku kurang sikit makan kuah ni. Jadi, kuah ni korang boleh simpan ni. Jangan bazir ni. Banyak ni. Ya Allah, Siti Zaliha. Siti Zaliha, dapur abah. Aku doakan korang murah rezeki sebab tak lokek dengan kuah ni. Lepas tu nampak korang punya apa? Ya Allah, isi ikan. Kadang-kadang tu kita pergi makan laksa, korang boleh tengok kuah dia tak ada ikan. Adalah sikit kan. Tapi bila korang makan, mulalah nak nyumpah. Tak tak? Dah lah harga dia standard, babe. Standard. So, aku cakap korang memang harga standard. Okay, harga dia RM25 ni untuk 1 kilo. Ya Allah, mak bapak makan kenyang, anak makan terlantang, aku cakap. Okey, kena pula waktu hujan. Korang nak sure lagi, bagi aku tak suka makan panas-panas sangat. Sebab kalau panas lagi, tak boleh nak menikmati. Okey, korang masih, ni aku letak tepi dulu lah. Okay, aku nak rasa laksa dia sekarang ni. Okey, anak aku ni dah bedal dulu sebelum bos cakap bedal. Haa, okey, takpe. Tunggu Allah. Okey. Menariklah. Okay, bagi mereka yang suka panas dulu, panas dulu lah. Eh? Bagi aku tak suka makan panas-panas sangat. Sebab nanti susah nak menikmati. Okey, bismillah. Aku rasa sebenarnya aku lebih suka. Tapi anak aku bila makan laksa ni, aku suka taruh petis udang tu. Tapi tak ada petis udang pun tak apa. Boleh je. Okey, aku rasa dulu eh. Sudah. Rasa ikan, lemak ikan, masin-masin ikan tu ada. Jangan lupa limau. Jangan lupa limau eh. Laksa ni, kalau korang order awal pun, kau simpan dalam peti ais, kuah dia tu pun, bila korang nak makan je, korang panaskan pun boleh. Kau cakap, tak ada hal ni. Jangan tak ada time hujan tu korang baru nak order. Aku kesian dengan budak delivery tu je. Nah, datang basah puyuk. Kalau dia boleh hantar time basah puyuk, kalau dia tak boleh hantar, macam mana? Wah, anak aku lagi hebat daripada aku. Okay, aku rasa eh. Tadi, melumpuhkan limau. Melumpuhkan limau.
lah dapur abah. Korang memang pakar buat asal aku rasa. Kan? Ui, Masya Allah. Sebab apa? Bila aku makan macam ni, bila kita dapat rasa laksa yang memang menepati cita rasa kita, kita akan ketagih. Betul tak? Aduhai, aku tak tahu cakap apa lah kan. Masya Allah, Masya Allah. Sedap. Oh, jangan lupa dia punya sarang. Okay, sekarang ni sarang ni aku taruh kat atas. Okay, kau tengok eh. RM1.50 saja. Okey.
laksa daripada Siti Zahira Dapur Abah. Okey, Siti Zahira Dapur Abah, korang buat laksa memang super. Okey. Apa biji? Dan aku tengah berbuat hati lah. Korang boleh order dekat Siti Zahira Dapur Abah ni. Boleh, tak silap aku dia punya delivery pun tak mahal. Kan? Okay, siapa lagi nak bantu kita punya peniaga kalau kita bukan kita, kita orang-orang kita sendiri, betul tak? Okey. Sampai di sini saja. Okey. Anak aku pun. Okey, tadi ni kondimen dia lagi ada. Okey. Dah rumah aku pun dah berkenduri kat situ. Okey. Sampai aku berjumpa, sampai kita berjumpa lagi dekat Pejo Channel. Bagi mereka yang belum subscribe, subscribe, komen dan juga tekan butang notification kat bawah ni. Dan jangan lupa support aku. Tolonglah support aku. Tanpa korang aku tak ada ke mana. Okey. Okey. Sampai sini saja. Kita jumpa lagi di lain episode. InsyaAllah kita kat luar pula lepas ni lah kalau tak hujan. Assalamualaikum. Bye bye. Jangan lupa subscribe, like, share dan tekan butang notification kat bawah. Notification. Notification kat bawah.